Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Aku menyangka dalam kebingungan, aku telah terkuat dari hadapan-Mu. Sebab Tuhan, saya maksudnya baik dan apresiasi terhadap tiga orang anak laki-laki yang mendukung Mama selama dia hidup dan melayani. Karena percaya pelayanan tanpa dukungan anak dan keluarga pasti ada banyak tantangan dan pergumulan. Almarhumah sampai tutup usia dengan jumlah waktu yang sangat panjang, 20 tahun mau 11 bulan hari ini. Dia telah mempersembahkan yang terbaik, dan ini juga adalah bagian daripada dukungan pelayanan dari anak-anak yang turut mengambil bagian dalam tanggung jawab bersama dengan Mama. Saya selaku pimpinan sinode bersama dengan pimpinan jemaat Kapasida Mau, terima kasih tiga anak laki-laki. Tuhan akan memberkati pendampingan yang telah kalian lakukan terhadap seorang ibu dalam perjuangan pelayanan. Doa kami, kehidupan dan masa depan, dan juga harapan untuk melanjutkan keinginan dan kerinduan daripada Mama Kekasih untuk yang terbaik bagi kehidupan dan masa depan kalian. Kami terus mengharapkannya di dalam doa dan permohonan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, terima kasih. Dan ada adik pendeta yang akan melanjutkan tanggung jawab pelayanan, dan harapan tetap mendampingi kedua adik kekasih yang satunya masih kembali ke Amal, melanjutkan perjuangan dan harapan, dan yang satunya tetap ada di kampung Damau. Demikian. Thank you.
Ke kuburan, saya tidak bisa ke sana karena jauh sekali.